flow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredients, believe. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Assalamualaikum, hai, apa kabar kawan Dewa Channel semuanya. Jumpa lagi bareng Transportasi dan Budaya Alam Indonesia. Masih bersama Dewa di sini, kawan Dewa. Kali ini kita berada di tepat depan SBR 3, Sentral Oleh-oleh Sumber Rezeki 3. Sumber Rezeki 3, pusat oleh-oleh khas Garut ya, kawan Dewa. Tepatnya ada di Jalan Raya Otista, Tarobong Kaler, Desa Petawahan, Kabupaten Garut. Tepatnya ada di belakang kaki gunung, depan kaki gunung Guntur. Ini dia, kawan Dewa. Ada bus Putra Sancang Trans Pariwisata ya, meluncur ke arah SBR 3 ke parkir belakang ya. Sekali lagi mohon bantu untuk like, share, dan subscribe-nya. Jangan lupa mampir di channel Dewa ini selamanya. Tonton terus karena channelnya keren-keren ya, kawan Dewa. Tentang transportasi dan budaya alam Indonesia. Baik, kawan Dewa. Sekali lagi mohon bantu untuk like, share, dan subscribe-nya. Yang sudah subscribe ya ucapkan terima kasih banyak. Explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Kita sekarang berada di tepat depan SBR ya. Ada satu bus pariwisata meninggalkan SBR meluncur ke tempat kota asalnya. Kita lihat menuju ke arah Garut Kota ya. Sepertinya melanjutkan pariwisata hari ini. Semoga menikmati alam Kabupaten Garut. Selamat menikmati dan selamat berwisata di Kabupaten Garut. Ini dia kawan Dewa, bis Gardena Trans Z7592TF DN701. Keren sekali ya bisnya, meluncur ke arah Garut Kota. Semoga selamat sampai tujuan dan selamat menikmati pariwisata di Garut Kota ini. Baik kawan Dewa, kita kembali ke SBR ya. Suasana kedua arus ramai lancar kawan Dewa, karena akhir pekan ini begitu banyak kendaraan dari arah Garut maupun dari arah Bandung dan sebaliknya. SBR ini tepatnya ada di batas kota Garut Kota ya, tepatnya ada di Tarogong Kaler. Pusat oleh-oleh ini banyak dikunjungi oleh bis-bis pariwisata utamanya dan umumnya oleh kendaraan-kendaraan pribadi yang melakukan wisata dari berbagai kota menuju arah Garut Kota atau Kabupaten Garut ya kawan Dewa. Sekali lagi mohon bantu untuk like, share, dan subscribe-nya. Ada bis Kramat Jati ini meluncur ke Rangkas Bitung ya, dari kota Garut, dengan penumpang yang biasa-biasa saja, hanya beberapa saja dari dalam kota. Kita lihat kawan Dewa, semoga perjalanan ke Rangkas Bitungnya lancar ya. Karunia Bakti MA10 dari Palesori Legacy dengan bodi mesin Hino ya. Semoga selamat sampai tujuan. Ini dia ada bis ACM Maharat Luxury Komuter dengan New Cyber High Deck 3+ dari Karesori Agustus Pariwisata. Keren sekali. Semoga menikmati liburan dan berwisata belanja di SBR. Selamat berbelanja. Dan ada Mitra Rahayu, luar biasa sekali. Mitra Rahayu barusan meninggalkan SBR, tidak masuk ya, lewati. Mungkin dari pagi tadi sudah ada di SBR ya. Sekarang melanjutkan perjalanan ke arah Bandung ya kawan Dewa. Terjebak kemacetan. Semoga selamat sampai tujuan. Ada bis Kramat Jati deh, Kramat Jati Pariwisata Z3+ meninggalkan SBR ya, tujuan ke Garut Kota untuk melanjutkan pariwisatanya. Semoga
menikmati wisata Kabupaten Garut. Selamat berwisata. Terima kasih kunjungannya ke SBR. Berikutnya ada Abia Russia. Ini dia Mystica Holiday, tujuan ke Bandung. Selamat jalan. Terima kasih atas partisipasinya GSPR. Sebentar lagi masuk bis Nur Sinta Abadi, memasuki SBR. Ini dia kawan dewa, kita lihat manuvernya. Selamat datang, selamat menikmati wisata belanja di SBR. Dan hati-hati, selamat mendarat, selamat menikmati wisata belanja SBR nya. Terima kasih. Keren ya kawan dewa, barusan Nur Sinta Abadi memasuki belakang parkir SBR. Ada Bed Zeppelin Pariwisata. Ini dia meluncur ke arah Bandung ya kawan dewa. Meninggalkan SBR, semoga selamat sampai tujuan di kota berikutnya. Terima kasih atas kunjungannya di SBR untuk bus Zeppelin Pariwisata. Bagus sekali bodinya ya. Kita lihat B7205 plat nomornya ya, tujuan arah Jakarta kawan dewa. Telah berlibur di Kabupaten Garut khususnya di Darajat ya. Mampir dulu di SBR 3 untuk membeli oleh-oleh untuk cenderamata keluarga di Jakarta. Semoga menikmati Garut berikutnya ya. Terima kasih atas kunjungannya. Dua unit, ini dia. Masih terjebak macet ya kawan dewa, kita lihat. Suasananya kedua arah masih macet ya panjang. Ke arah Garut maupun ke arah Bandung kawan dewa, kita lihat. Cuman yang ke arah Bandung sangat panjang, terhenti ya. Ada beberapa titik kemacetan mungkin di Lewung Ti sana atau dari pabrik sepatu Sangsin ya, kita tidak tahu, belum ada kabar kepastiannya. Ini dia ada bus Zeppelin meluncur ke arah PW03. Semoga selamat sampai tujuan pariwisata warga baru. Dan diikuti oleh Haino ya, Skybus Pariwisata City Trans Utama SR1 CTU81. Selamat jalan, terima kasih kunjungannya di SBR. Diikuti oleh Jetpass Triples Pariwisata Arpin Naura warna merah balutan Adi Putro. Mantap. Hati-hati perjalanannya. Terima kasih kunjungannya di SBR. Semoga selamat sampai tujuan. Diikuti oleh Prima Jasa Red White Star, tujuan Bandung dengan plat B7058 TGD ke arah Jakarta ya platnya. Semoga selamat sampai tujuan, hati-hati dan terima kasih kunjungannya di SBR. Dan ini bintang LA3. Bintang 3 warna hijau memasuki SBR kawan dewa. H1526 dengan balutan Adi Putronya. Single glass ya. Memasuki SBR untuk berbelanja. Terima kasih atas kedatangannya dan selamat menikmati wisata liburan di Kabupaten Garut. Ini dia kawan dewa B7189 Jet Trubles Pariwisata warna orange, rombongan arisan PKK Depok Timur ke arah timur, ke arah Jakarta, hati-hati ke arah Depok. Semoga selamat sampai tujuan. Medina Trans, terima kasih atas mampirnya di SBR 3. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Medina Trans. Waktu semakin sore semakin dingin di SBR ini kawan dewa. Seiring dengan semakin sore dan semakin dinginnya suhu udara di sini, waktunya sudah habis kawan dewa di sini melaporkan. Dan terima kasih yang sudah bergabung dari tadi. Sekali lagi mohon bantu untuk like, share, dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa lagi dengan video-video keren berikutnya. Salam transportasi dan budaya alam Indonesia. Wassalamualaikum dan bye now.